ikut KFDI, Kadin Fashion Designer, berjalan dengan lancar. Dan kita juga launching PT KFDI yang merupakan tahapan-tahapan dari kita Kadin Fashion Designer Indonesia untuk mengarah ke arah yang lebih baik untuk pengembangan IKM dan UKM di seluruh Indonesia. Semoga dengan teman-teman bisa bergabung di Kadin Fashion Designer of Indonesia, kita bisa berjuang bersama untuk tingkat ke tingkatan yang lebih tinggi, bahkan untuk ke tingkatan ekspor. Bahwa secara resmi Kadin Indonesia telah membuka cabang di Malaysia. Alhamdulillah hari ini juga ada pengukuhan Kadin Fashion Designer of Indonesia Komite Malaysia, agar kita bisa menjual karya-karya kita dan memamerkan karya kita di mancanegara. Usaha UMKM supaya mikro bisa naik menengah, menengah bisa naik ke kelas menjadi usaha kecil sampai besar. Kita pitching yang mana yang kita layak. Untuk desain-desain produknya ibu bapak, atau kan misalkan dari gambar-gambar itu kan kita perlu orang yang... Alhamdulillah hari ini kita menampilkan 7 desainer dengan karya-karyanya yang sangat menarik, tren 2020, dan juga dengan busana-busana yang sangat megah. KFDI hari ini harusnya menjadi sebuah momentum ya, untuk lebih maju lagi, untuk lebih naik kelas lagi, untuk lebih berhasil lagi. Kenapa? Karena tadi sudah ada beberapa komunitas, ada pemerintahan juga, kemudian ada Kadinnya juga yang memfasilitasi gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, KFDI akan maju dan KFDI harus melakukan sebuah kolaborasi. Kolaborasinya apa tadi? Dengan akademisi, dengan kampus-kampus. Yuk kita ajak sama-sama untuk membantu masyarakat yang tadinya udah punya usaha ataupun belum, UKM-KM, UMKM dan para pelaku industri rumahan maupun yang belum melakukan usaha. Itu sama-sama kita bangun melalui konsep kolaborasi lewat akademisi, bisnis, government, komunitas dan media. Media itu kalaupun kita bagus kegiatannya, kalaupun kita berhasil, tapi kalau tanpa media kita juga agak kurang sempurna, kira-kira seperti itu. Dan terima kasih juga untuk Ketua Umum Kadin yang telah memfasilitasi dan mensupport kita, Kadin Fashion Designer of Indonesia, dan kepada semua pengurus. Dan terima kasih juga untuk Soho Management dan semua stakeholder yang ada yang sudah mensupport Kadin Fashion Designer of Indonesia.